Jadi kali ini Ane mau kasih tahu cara untuk mengerjakan event map histo dengan menggunakan auto clicker. Yang pertama kalian download dulu auto clickernya, kemudian kalian buka, kalian pilih yang bawah yang multi. Nah di sini kalian pilih dua titik, titik yang pertama di bawah dan juga titik yang kedua itu di atasnya. Untuk titik yang pertama kalian setting di 50 detik, kemudian untuk titik yang kedua kalian setting di 3 detik. Kemudian kalian pilih yang nomor 14 dan di sini usahakan untuk membawa map histo. Nah setelah di sini kalian tinggal klik tanda segitiga yang paling atas itu, nanti kalian tinggal mulang dan itu bisa kalian tinggal tidur. Kalian mau apa-apa itu bisa, itu lebih memudahkan kita untuk mengerjakan event map histo daripada kalian ngerjainnya itu diklik sendiri. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk cara mengerjakan event map histo. Jadi untuk peletakan tombolnya kurang lebih di situ. Nah, di sini nanti setelah selesai kalian bisa lihat. Jadi untuk auto clickernya itu akan ngulang otomatis. Nah, kalian harus ngeklik lagi. Jadi kalian ketika memakai auto clicker ini, jadi HP kalian tuh bisa kalian tinggal, kalian bisa mengerjakan hal-hal yang lainnya daripada kalian ngeklik terus, itu malah ngabisin waktu. Jadi nanti setelah seperti ini, maka auto clickernya tuh akan ngeklik sendiri dan mengulang event untuk map histo ini berkali-kali sampai tiket untuk ngulangnya itu habis.